I've always given you my best behavior. You gave me everything I asked. Sekejap bagi aku kat kipas. Aku sekarang sekejap sabar. Sekarang pukul 6.18. Oh, miss call kakak aku. 30 November aku nak pergi. Macam biasa rutin harian, tak ada harian, rutin mingguan, pergi beli dinner dekat tempat biasa. Kalau korang tengok vlog aku sebelum ni, korang tahulah kat mana. Tengah tunggu kakak aku ni pick up aku. So sementara tu aku boleh edit video kejap. Okay, see you. I don't wanna say too much. Got a lot of feelings, scared that I might mess it up. I'ma always keep it honest like $100. I'ma be there by your side, girl, no matter what. I'm not like those other guys you knew before. Pull up to the spot, you know I open doors. I won't ever blame you cause you're innocent. I show you what your future is. We could drive straight to the beach. Put your feet on my dashboard. I'ma bring some roses, anything that you ask for. Play a little music if you wanna. Rolling down the window, we could smoke some marijuana. We got options. There ain't nowhere to be if I'm with ya. Girl, that's rockstar, baby. But I'm selling CDs out the trunk of my car. I could be a rich guy, maybe. But I'll make $10 an hour just to get by. I'm sick of standing on the edge. I'm sick of staying in my bed. I should make something. Oh lawa, gorgeous. Kenapa? Dia datang, biarlah. Eh, soto egg ke? Ha? Nak soto egg? Ayam. Ada tadi. Adik suka. Berapa? Boleh ke? Lama tak makan? Makan apa? Mana ni nak tengok diri? Hai tu, satu bunyi kalau ada benda air kamis. Okay. Dia kecil je lah. Okay. Nak kopi? Papa? Apa papa? Apa? Rasa dah?
kalau tu sedikit. Dia macam dekat rumah je. Ini bukan Milo. Ada pun lambatnya. Assalamualaikum. Saya dah balik. Sedap, kenyang dah. Sedapnya bawa kari atas rumah. Balik dah. Okay, aku dah balik dah. Aku pakai mask dalam bilik sebab aku rasa lawyer. Ni aku nak cakap pun macam tahan. So aku pakai mask, aku letaklah macam benda wangi sikit. Supaya aku tak, aku tak tahu kenapa aku nak explain. Macam tu lah, aku rasa nak muntah sekarang. Jangan tanya aku kenapa aku pakai mask dalam bilik. Jangan tanya. Sorry. Aku je, aku tak selesa, tak sedap badan. Okay, aku nak cerita sebenarnya. Nampak macam perompak sekarang ni, tapi lantak lah. Tapi aku nak cerita lah tadi kat tempat tu. Kita orang, aku dengan kakak aku pergi beli tadi kat kedai makan tu. Aku tak bagi. Kalau korang nak tahu kedai makan apa, korang pergi tengok vlog sebelum vlog yang ni. Aku, tapi macam vlog aku sebelum ni lah, aku cerita aku pergi beli makanan, macam makanan malam, bungkus buat balik macam tu kan. So aku pergi kat tempat tu hari ni. Tapi ni first time lah aku dengan kakak aku pergi malam. Lambat. Servis dia lambat. Aku nak cerita sebab aku stres dengan kakak aku tadi. Mula kita orang order macam untuk take away kan. Lepas tu Hana, budak kecil tu, dia nak makan nasi ayam. Lepas tu kita orang panggil lagi untuk order kali kedua. Dah settle order tu, macam kita orang tunggulah. Kau tahu tak, tunggu sejam. Lama lah. Dah tunggu yang take away tu pun lama. Lepas tu ni repeat macam order lagi sekali. Order benda lain tu pula lambat. Tunggu. Mula Hana mengamuk. Hana mengamuk sebab dia lapar, dia nak nasi. Lepas tu terlambat kan. Dia mengamuk lah. Macam aku dengan kakak aku, dia pujuk lah. Sampai pujuk. Kita orang pun rasa marah. Last kakak aku pergi kat kaunter tu. Saya tanya adik mana order nasi tu, tak sampai lagi ke. Ni kakak aku cerita lah. Tahu tak? Dia cakap apa? Dia cakap, oh tak ada. Aku cakap, tak ada. Kita orang order kot. Dia tak kisah tau kalau macam tak ada lah, tak kisah. Macam tak ada tu pun dah marah. Lepas tu dia tak ada rasa sendiri tu, tak ada rasa sebesalah yang macam Oh sorry kak, macam tak tahulah, tak order tu tak ada, macam tu kan. Tak ada sorry pun. Kakak cerita dia macam tak ada. Kakak kata dia buat macam, dia buat gaya macam, oh tak ada, aku ada banyak kerja lagi, malas nak layan kau. Macam tu punya attitude tau. Macam ya Allah, marah. Aku bengang gila. So last kita order jugalah sebab Hana nak kan. So bungkus bawa balik je. Itulah story yang sangat seronok. Sebenarnya aku tak tahu lah, aku kan salahkan tempat tu. Sebenarnya dia punya pekerja dia lah yang problem. Attitude yang jaga eh. Customer, aku dengan kakak aku tadi nak ngamuk gila. Tapi sebab fikir ramai orang. Lepas macam kakak aku ada meeting tau. So nak kita orang rushing. Kalau mengamuk kat situ, tapi itulah, tu je story. Rasa lega bila cerita dengan korang. Lepas tu, lagi satu. Tambah satu je. Makanan ni tak sama. Hari tu kita orang order benda sama. Macam ikan. Sedap lah itu, sebab tu repeat lagi sekali. Aku fikir aku boleh sabar sebab sedap. Tapi kali ni tak sedap. So saya kecewa. Saya kecewa dan saya tak nak pergi dah. Mungkin lah chef dia dah tukar ke apa, aku tak tahulah. Tapi itulah, tu je nak story. Sekarang ni plannya untuk malam ni. Hari ni aku tak buat apa sangat tau. Tapi hari ni tak hujan, okey lah. Macam tahan sikit. 2-3 hari ni hujan lebat. Kejap lagi aku nak buat, mungkin aku kemas bilik-bilik aku tengah sepah. Sebab tu background dia aku tak tunjuk. Katil lah tu dia semuanya. Lepas tu macam biasa edit video. Lepas tu aku nak tengok Running Man macam tu kan. Ada episod baru keluar. Aku jumpa korang bila aku vlog balik. Tak tahu kenapa aku suka buat peace. Okay, aku tak payah tunjuk muka aku sebab aku tak pakai tudung. Sekarang ni dah pukul 3:23. Dah 1 Disember. Happy December. Aku
takut tau cakap apa last bulan last untuk 2020. Saya sorry lah sebab korang nampak chat. Itu je yang korang nampak chat, sorry. Malas sebab aku tidur. Muka aku tengah dahsyat gila sekarang sebab aku tak tidur. Apa gue? Muka dia tidur. Tiga sengah aku tak tidur lagi, aku tak tahu. Aku mengantuk tapi aku tak boleh tidur. Bila aku tengok pointis aku, instead aku tengok dinding aku kata. Dan aku tiga sengah aku tak tidur lagi. Aku mengantuk tapi aku tak boleh tidur. Aku tak tahu kenapa. Oh, aku minum kopi tadi kat kedai tu sambil tunggu order. Okay. So, aku nak paksa diri aku tidur. Sebab dah pukul 3:30. Aku kena bangun awal esok. Aku kena banyak benda nak buat esok. Tengok dia. Good night. Happy December lagi sekali. Dapat lagi satu. Pukul 3:30 aku lapar. Tak, sebenarnya pukul 3:30. Aku lapar daripada pukul 1 tadi lah. Sebab kakak dah tidur. Aku lapar sangat-sangat. Tapi masalah dia, aku nak tidur lagi. Aku ke jenis yang makan terus tidur. Aku jenis makan kena tunggu, bagi makanan tu turun baru boleh tidur. So aku lapar gila. Tapi kalau aku lapar aku tak boleh tidur. Sekarang ni aku lapar tapi aku nak tidur. Paham tak? Kan? Pasal aku minum air je. Aku tahu kenapa aku ni cerita ni kat korang. Mungkin ni masalah orang lambat tidur. Dia macam tak betul. Kena faham benda tu. Ha, tengoklah phone aku lagi sekali sebab aku tak nak ada fokus kat dinding aku cat yang mereput tu. Tu bukan ni sebab sekali hati akulah aku nak cakap. Tapi cat tu sebab bilik air ni. Sebab tu dia macam putih-putih tu. Okay, tu je lah. Kenapa aku memakai tepi ni? Merah pada nyaman aku. Sumpah. Roti. Selamat datang kepada new family member kita hari ni. Tu. Dia datang pagi. Dia datang pagi ni. Pas aku sakit. Worrying. Masak bubur kanji, masakan Pening. Mak aku tambah kentang. Ya, aku nak test dulu kalau kentang dia dah lembut. Masak dah. Terbakar mulut Dan. Tapi dah masak. Siapa orang Pening tahulah tu kanji. Bubur kanji. Nak ayam. Okay.
Oh, tak ada api. Gempak gila tak ada api pula. Aku baru nak buat kerja. Tahniah tak ada api hari ni. Aku nak pergi ambil anggur. Gelap apa yang kau nampak. Tak ada apa. Sekarang dah pukul. Sekarang pukul apa? Sekarang pukul 5.15 petang. Bilik aku gelap sini sebab bilik aku duduk tengah. So aku tak tahu kenapa aku mention tu. Mungkin aku akan ajak kakak keluar. Aku tak nak duduk tengah panas dalam bilik. Oh, tapi aku syukur satu benda. Nasib baiklah aku charge laptop and handphone aku. Tapi tak tahu berapa lama tadi elektrik ni. Aku harap sekejap sebab aku nak edit video. Aku ada video aku nak kena edit. Oh, elektrik dah ada balik. Kejap je. Sekarang pukul... Alamak, handphone aku kat luar. 6:30 tadi aku tengok. Aku, kakak aku nak pergi beli... Biasalah. Beli lauk untuk makan malam. Ya, jom. Jom beli lauk. Makan apa? Kepet. Nak satu? Kasih. Ni apa? Muruku. Muruku. Kakak, Ami, jom. Jom. Oh! Terapu! Belum kat tepi. Dah datang. Mana? Yang gaduh. Attitude please. Mana? Dia dapat colour. Ke gegar bukan nampak. Alah warna putih. Oh, tak nampak purple pun. Jangan bagi tengok Roma dah. Roma. 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 Berdebar. Jangan esok rokok. Sibuk sangat tengok belakang. Tengok kona. Mami pakai seatbelt Mami kan? Hana tak nampak. Nampak macam cahaya. Oh, dia tengok ni kat atas. Mana kat atas? Oh, bumbu mana? Bumbu. Oh. Eh, rasa macam ada cicak tadi terkejut saya. Tadi kan rumah-rumah Hana ada cicak. Semua rumah ada cicak. Hah? Cicak. Oh, kau pula. Cicak apa? Ya, dia besar. Ni orang dewasa punya kan. Ada muka lagi besar. Kita orang Malaysia tak yalah besar sangat. Muka semua kecil je. Orang Malaysia kecil-kecil. Arab Malaysia semua kecil-kecil. Tapi kepala tu besar. Besar kepala. Habis donggu. Okay, last. Lepas tu kita kena beli lain. Green grape. Green seedless grapes. Tak nampak tu. Green seedless. Tak nak biji.
adalah sikit-sikit. Who cares? Tudi. Tengok cerita apa. Ni cawan Hana sebenarnya. Guna pinjam. Sorry Hana, pinjam ya. Sambil minum soya. Sudah. Snack tengah malam. Sebab sekarang ni phone tak ada servis. Aku minum home soy honey. Tak fokus. Honey melon. Home soy honey melon. Sebab kaya aku rasanya jagung tak sedap, aku beli ni. Ha, ni dah makanan saya. Sebab tu panggil. Jangan tengok ke anak tengah berak. Gelap. Dah. Bukannya. Waganza, waganza. Bau dia sedap. Tengah berak. Berak kan? Macam pijik Ana duk buat. Eh, Mak. Mak, selekeh lah Mak. Ya. Mak jangan makan. Ambil dia lah. Masuk tangan dulu. Mak nak makan. Kau jangan berak. Go ahead and watch you.